Macam mana gambaran beramal bersungguh-sungguh ni? Haitsu akhadhta kullal asbabi. Sekira-kira engkau mengambil segala asbab-asbab daripada amal soleh, tuqarribuka ilallah, yang boleh mendekatkan engkau kepada Allah Azza wa Jal. Apa sahaja amal soleh yang boleh mendekatkan, poin dia tuqarribuka, yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan poin dia amal soleh yang menimbulkan glamour di kalangan manusia. Ingat molek. Bahawa orang yang solehin, orang yang atqiya, siddiqin wal awliya, amalan yang dia perhatinya, amalan tu mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Bukannya amalan yang dia perhati, amalan itu mendekatkan dia kepada manusia atau tidak? Itu dia. Jadi kita dapati para solehin itu, mereka ini di dalam mereka beramal tak nampak kadang-kadang amalan mereka itu yang melampau, yang menimbulkan kita panggil kekaguman manusia. Sekali tengok tu tak nampak, tak nampak. Jadi kita berkawan dengan dia tu, sekali kawan tak nampak, nampak macam orang biasa aja. Sehingga setengah-setengah mubtadiin, orang-orang yang baru nak mendekati Allah ni, berasa dia lagi hebat pula lagi lah. Kawan dengan Maulana tu, kawan dengan Habib tu, kawan dengan Syekh tu, sampai berasa dia tengok keadaan Habib, keadaan Syekh tu, dia berasa dia lagi banyak amalan.